Terima kasih sudah datang di dapur Mak Sumringa ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dan pencet belnya juga agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Mak nanti. Silahkan like, komen, dan share ya. Makasih. Kali ini Mak mau membagikan resep minuman segar yang cara bikinnya itu gampang banget. Dan berikut ini simak bahan dan cara pembuatannya ya. Pertama, masukkan 15 gram cincau bubuk atau 1 saset Nutrijel gitu ya. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula. Lalu tambahkan 800 ml air ya. Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata. Setelah itu masak sampai mendidih gitu ya. Kemudian matikan apinya. Pindahkan ke dalam cetakan. Setelah itu biarkan sampai dingin dan keras gitu ya. Setelah itu, potong-potong sesuai dengan selera kalian aja gitu. Kemudian, sisihkan aja dulu. Masukkan 1500 ml air ke dalam panci. Kemudian tambahkan 300 gram gula. Lalu tambahkan 300 gram gula aren atau sesuai selera kalian aja gitu ya. Daun pandan. Setelah itu aduk sampai rata gitu ya. Kemudian masak sampai mendidih gitu. Lalu tambahkan 1 cup nangka yang sudah dipotong kecil-kecil gitu ya. Aduk sebentar. Setelah itu matikan api dan dinginkan gitu ya. Secukupnya ke dalam gelas saji. Lalu tambahkan saus gula arennya gitu ya. Nah, gampang kan cara bikinnya? Selamat menikmati ya. Makasih.